Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kali ini kita akan mencoba test drive ya. Di sini terlihat kendaraan truk, dam dan sebagainya cukup banyak ya. Tepatnya di gudang kantor Waskita Karya Desa Purwasari, Cicurug. Terlihat juga di sana ada alat-alat berat ya, seperti ekskavator dan lain sebagainya. Hari ini hari Jumat pada tanggal 11 Februari 2022. Terlihat ada juga bulldozer. Kita akan lanjut ke bawah saja. Nah, ini dia area keluar masuk kendaraan proyek yang kini sudah dicor ya, sehingga menjadi aman dan nyaman. Kita ingin merasakan sensasinya, bagaimana sih rasanya. Kemarin kan jalan ini masih bebatuan dan tanah, cukup rawan dan licin. Mantap ya kalau sudah dicor begini pemirsa. Maaf nih gambarnya agak-agak sedikit, kadang terang, kadang agak gelap. Terlihat flyover akses Purwasari Tangkil. Nah, setiap hari di sini sedang ada pekerjaan ya, tuh. Silau oleh matahari ya pemirsa, maaf nih. Sedang membuka akses ke bawah sana ya, tuh, ke area lembah ataupun jurang. Nah, kita lanjut saja melihat di area lembah yang sedang dikerjakan, tepatnya di depan area perkantoran dan area parkir kendaraan berat truk PT Waskita Karya. Nah, ini dia ya pemirsa, di sini setiap hari ada proyek besar tentunya. Nah, terlihat yang di sebelah kiri area yang masih lembah. Itu dia ya, tuh di sebelah kanan ke bawah adalah perkantoran dan area parkir. Tuh, penyimpanan alat berat truk kantor Waskita Karya. Tuh, itu dia ya pemirsa tuh. Di sini memang belum bisa dicor dikarenakan areanya masih seperti ini ya pemirsa tuh. Lumayan agak susah juga ya kendaraan motor lewat ke sini tuh. Malum jalannya seperti ini ya pemirsa tuh. Dengan cuaca yang tidak stabil, kadang panas, tiba-tiba hujan. Panas lagi. Ini dia area yang cukup padat aktivitas. Sebagai prepare before ke tahap berikutnya, ke depannya guna nantinya bisa dicor ya ini area. Kita lewat dan kita lanjut saja. Ini dia area selepas jembatan Cilelei menuju ke jembatan Kaki Seribu. Terlihat di sini ya ada pengecoran dan juga pemasangan pembatas jalan. Pembatas antara jalan lajur kiri dan kanan.
Kini seluruh area yang belum selesai di tol Bocimi 2 ini benar-benar sedang dikerjakan ya pemirsa. Ini dia ya pemirsa tuh, di area Amarjaya ya, dengan berbatasan Lewinanggung. Tuh ya, kita lihat di sini pengecoran sekaligus juga dalam tahap pembuatan pembatas jalan ya, pemasangan. Maaf pemirsa, kita potong sedikit, kita lanjut saja mengarah ke flyover ya, Cijawa. Disinilah area yang juga sama-sama begitu padatnya aktivitas. Mengingat di sini sampai dengan Kampung Arca masih tanah ratusan meter ya, terlihat begitu banyaknya di sini alat berat ya, beragam. Nah pemirsa, dikarenakan medan areanya di sini cukup berat tuh untuk dilalui kendaraan motor, maka kita akan standby saja di atas jembatan sambil melihat area ini. Nah, inilah dia area Cijawa ke Kampung Arca ya, yang setiap hari digenjot pekerjaannya tuh. Di sini memang masih tanah ya, tetapi terus dikerjakan, luar biasa ya pemirsa. Baiklah pemirsa, akhirnya dari Cijawa akses ke Arca yang masih tanah ini ya. Mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.